Al Amwan, pelopor bagian sunnah Asia Tenggara. Mani oh. ibadah. ibadahmu juga hijrah. Waman wadu amalan fi masjidin atau mashhadin, la yantafiu bihi ahdun, jaza sarfuhu fi ahli al hajat, wa masalih al muslimin. Dan seseorang yang meletakkan harta di sebuah masjid atau di sebuah lembaga atau yang semisalnya, lalu tidak ada yang memanfaatkan, maka diperbolehkan baginya untuk dialihkan kepada yang membutuhkan. Ya. Misalnya uh, mewakafkan Al-Qur'an taruh di masjid. Harapannya apa? Dibaca kaum muslimin. Tapi diperhatiin kok itu Al-Qur'an yang wakaf dari saya posisinya masih segitu-gitu aja gitu ya dan masih baru terus kayak nggak pernah dipakai malah berdebu lagi dipegang wah ini sayang dong nah itu boleh ya sudahlah diambil lagi ya dialihkan ya sudah kamu salah alamat mewakafkan Al-Quran ke masjid itu itu masjid sedikit jamaahnya ataupun kalau ada jamaah hanya sekedar orang numpang lewat iya boleh nggak kalau saya ambil lagi mau saya alihkan ke pesantren tahfidz Quran. Nah, itu cocok. Iya, tahfidz Quran ada santri-santri yang Qurannya udah lecek-lecek gitu ya, tapi masih pakai itu. Kan bagus kalau ada mushaf yang baru. Gitu ya. Nah, atau dia wakaf masjid. Ya. Tapi ternyata masjidnya nggak makmur. Sepi. Salat juga paling cuma segelintir orang, kadang nggak ada azan sama sekali. Wah ini gimana ini? Padahal lumayan loh, luas. Ya sudah, boleh dialihkan. Ya boleh dialihkan wakafnya ke tempat yang lain. Iya, iya terserah gimana caranya. Ya, apakah dengan cara e, menjual tanah itu, apalagi kalau pas ada gusuran, oh udah jadi cocok alasannya tuh ya. Tapi ingat Hasil penjualannya itu buat bangun masjid lagi di tempat yang lain yang besar kemungkinan akan ramai, makmur, semarak jamaah. Karena tujuan pewakaf adalah supaya dapat pahala dari mereka yang beribadah di masjid tersebut. Begitu. Iya. Yeah. <tuh>